Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yayang Ini Channel. Nah, apa kabar teman-teman yang ada di Hong Kong? Tentunya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk jaga kebersihan juga ya. Tak semua tahu ya, di sini kondisi Hong Kong sangat memprihatinkan karena ada wabah penyakit Omicron. Nah, untuk teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin ya, untuk melindungi diri kita dari virus. Nah, untuk kali ini saya mau membuat video tutorial ya, bagaimana cara cancel booking vaksin. Nah, karena kenapa saya cancel, karena saya lagi lockdown ya, di rumah nggak bisa kemana-mana. Jadi bookingan vaksin yang sudah dekat saya mau cancel dulu. Nah, caranya cukup mudah ya, ikutin aja tutorialnya. Dan sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk dukung channel yang ini dengan cara subscribe, juga like, juga share ke sosial media kalian ya. Thank you for supportnya, and let's go ke tutorialnya. Nah, ini adalah link kita booking vaksin ya. Kita masuk, nanti akan saya kasih tahu caranya di deskripsi. Kita refresh dulu aja biar ada pembaruan gitu ya informasinya. Nah, kita pilih aja yang di bagian early vaccination for all ya, kita klik untuk masuk. Kemudian lalu geser ke bawah, pilih aja yang bagian booking vaccination. Terus kita masuk ya, kita kursor ke bawah, kemudian pilih yang bagian inquire change cancel booking ya. Itu adalah pertanyaan atau mengganti, atau bisa untuk menggagalkan pembookingan vaksin. Oke, langsung masuk aja. Lalu, nah di sini kalian harus memasukkan identitas kalian ya. Kita pilih aja Hong Kong ID, kemudian masukkan nomor ID kalian, KTP ya. Kemudian di bagian bawah adalah reference number. Itu adalah nomor booking kita ya, yang kita dapat dari SMS atau booking successful itu ya. Kalau udah, nanti kalian klik aja di I am not robot. Terus di sini kita disuruh fix basal traffic lights, kita centang, kemudian kita klik next. Disuruh lagi traffic light lagi ya, kita langsung verify. Nah, udah oke, kemudian kita klik next. Nah, informasinya booking udah successful ya. Nah, ini adalah informasi kita. Kemudian kita kursor aja ke bawah, pilih menu merah cancel appointment ya. Kemudian di menu ini kita geser ke bawah, kita confirm cancel appointment ya, dengan cara centang di bagian I am not robot. Terus disuruh pilih gambar bus ya, verify. Kemudian langsung aja kita klik di confirm cancel appointment, berarti kita menggagalkan booking vaksin. Nah, kalau udah begini berarti udah sukses ya, your appointment nomor reference sekian-sekian was cancelled. Udah sukses ya, berarti untuk kunjungan tanggal vaksin kalian udah di cancel.
Nah, gampang banget kan caranya? Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Hong Kong yang mau meng-cancel booking vaksin di Hong Kong ya. Oke, demikian tutorial dari yang ini, semoga bermanfaat dan see you next video and bye-bye.